إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kita melanjutkan umat sekalian kajian kitab Umdatul Ahkam di bab baru kita bab al-imamah masih dalam kitab as-salah masuk ke bab tentang mengangkat imam bab tentang mengangkat imam. Memang ini lebih condong kajian selayaknya ditujukan untuk ikhwan yang laki-laki, cuma tidak apa-apa karena memang ini kajian memang aslinya untuk ummahat ya, ini untuk pengetahuan dan wawasan ya, semoga tetap bermanfaat dan menjadi amal ibadah dalam mempelajarinya ya. Hadis yang akan kita bahas hadis nomor 79 sampai nomor 85 insyaallah. Taib, saya minta satu ibu membaca, silakan. Ya, silakan, Bu. Amma surata Baik. Ini hadis pertama di pertemuan kita kali ini ya, berkaitan dengan keimaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sah qabla al-imam?" Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Ya, sebelum imam mengangkat kepalanya. Jadi, apa enggak takut orang yang mendahului gerakan imam ketika salat berjamaah? Apa mereka tidak takut an yuhawwirallahu ra'sahu ra'sa himar? Jika Allah merubah kepalanya dia dengan kepala keledai. Ya, tahwil yaitu diubah. Diubah secara materi, diubah menjadi kepala himar, kepala keledai. Au yaj'ala suratahu surata himar, atau menjadikan bentuk paras dia jadi bukan kepala, bentuk kepala full, tapi parasnya tuh jelek, jadi seperti paras himar ya, gara-gara ya mendahului imam. Ya. Ini hadis yang sangat berfaedah, hadis tentang adab yang agung dalam berimam, dalam salat berjamaah, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Begitu juga berlaku untuk perempuan tentu saja. Perempuan kalau misalnya salat berjamaah antar mereka, imam di tengah. Maka jangan yang samping kanan samping kiri itu mendahului imam. Itu hukumnya haram. Dan kalau menyelaraskan dengan imam, hukumnya makruh. Ya.
Yang wajib adalah setelah selesai gerakan imam. Setelah selesai gerakan imam, itu yang wajib. Di antara faedah hadis ini pertama, haramnya mengangkat kepala dari sujud sebelum imam. Ya, haramnya kita kan sujud, ya mau mengangkat kepala, baik angkat kepala untuk duduk di antara dua sujud atau angkat kepala menuju ya tasyahud awal, tasyahud akhir atau menuju ke diri rakaat berikutnya. Dilarang untuk mendahului imam dalam mengangkat kepala. Ibu-ibu jelas suara saya, Bu? Cukup gini ya? Kurang gede? Atau begini? Lebih baik? Oh ya udah, saya majuan dikit. Ya begitu. Jadi haramnya mengangkat kepala setelah sujud sebelum imam selesai dari ya sebelum imam mengangkat kepalanya. Ya. Ada beberapa orang yang seperti itu. Ya. Entah karena enggak sabaran atau gimana, belum imam itu belum baca Allahu Akbar, dia udah angkat kepala duluan. Nah ini. Apa tidak takut orang seperti ini nanti kepalanya diubah jadi kepala keledai atau bentuk wajahnya, mukanya itu udah kayak bukan muka manusia, takutnya seperti itu. Apa enggak takut dia? Ya. Jadi ini ancaman yang menunjukkan larangan. Sehingga ancaman ini menunjukkan haramnya, dan bonus dari larangan itu adalah ancaman masakh, yaitu berubahnya bentuk fisik. Masakh, ada istilah namanya masakh, mim, sin, dan kha. Mim, sin, dan kha, masakh. Masakh ini adalah perubahan wujud manusia ke wujud lainnya selain manusia. Orang berubah jadi monyet misalnya. Ada tidak? Ada, dahulu kalangan Yahudi berubah jadi monyet, kerak-kerak ya. Tapi kerak yang zaman now ya, itu bukan Yahudi ya. Jadi jangan bilang ada monyet di Bonbin, ini Yahudi kamu dulunya nih. Bukan ya, itu beda, itu binatang ya. Gara-gara melanggar perintah Allah, Allah jadikan mereka jadi kerak ya. Kunu qiradatan khasi'in, maka jadilah kalian kerak ya. Taib, itu kata Allah Ta'ala kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Adapun kera yang sekarang, monyet, babon dan segala jenisnya, itu ya binatang asli ya. Itu ada masa. Dan bisa juga ada seseorang berubah jadi apa gitu, Allah kutuk, Allah laknat dia. Ini namanya masakh. Dan hal ini berlaku sampai kapanpun bisa jadi ada ya. Saya enggak tahu kalau yang maling kundang itu, yang jadi batu itu siapa itu? Maling kundang bukan? Maling kundang. Hah? Ya, kalau itu cerita rakyat, saya enggak tahu betul atau enggak, saya belum dapat sanadnya ya. Enggak tahu betul apa enggak. Tapi kalaupun terjadi, ya memang bisa seseorang dikutuk jadi benda atau makhluk lain. Ya, sebagai laknat dari Allah. Lah ini ancamannya besar ini loh. Mukanya jadi muka keledai, siapa yang mau coba? Enggak ada yang mau. Udah bagus-bagus kayak gini. Ya. Dan keledai itu binatang di antara binatang yang terburuk bagi kalangan Arab. Karena keledai ini, keledai donkey itu bahasa Inggrisnya. Itu simbol kedunguan. Ya. Simbol kedunguan, ya. Sehingga orang-orang Arab bagi mereka mending ya binatang yang bernama anjing kalb dibandingkan keledai. Bahkan sebagian dari sub race mereka, cabang suku mereka, al-kalbi. Apa al-kalbi artinya? Anjing. Dan kadang menamakan anak mereka kalb. Anak dinamain kalb. Dulu-dulu, kalau sekarang enggak ada ya. Kalb atau kilab. Kenapa? Karena
Anjing memiliki karakter yang masih bisa diandalkan, berani walaupun nekat, ya, juga amanat dan setia. Kalau keledai, walaupun hewan tunggangan orang Arab ketika itu, tapi itu tetap simbol kedunguan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna ankaral aswati la sautul hamir, seburuk-buruk suara suara keledai. Lihat di surat Luqman. Lihat di surat Luqman halaman sebelah kiri paling bawah. Itu inna ankaral aswati la sautul hamir. Begitu. Jelek itu. Makanya sejelek-jelek tertawa, tertawanya apa? Keledai. Ya. Yeah. Yang kedua, faedah berikutnya dikiaskan juga dengan hukum ini, hukum mendahului imam di gerakan apapun selain mengangkat pala dari sujud, gerakan apapun, ya, haram semuanya, ya. Misalnya mau rukuk, imam sudah selesai baca Quran, belum rukuk, makmumnya udah ruku duluan. Belum naik i'tidal, makmumnya udah i'tidal duluan. Belum sujud imamnya, belum mau sampai sujud, makmumnya balapin dia. Sujud lebih duluan. Belum selesai salam, belum salam, makmumnya udah salam duluan. Nah. Itu semua, ya. Makanya kata Nabi SAW, "Alladzi yakhfidhu wa yarfa'u qabla al-imam." Siapapun yang turun dan naik sebelum imam, maksudnya mendahului imam, innama nasiyatuhu biyadis syaitan. Dia ubun-ubunnya itu di tangan setan. Jadi itu setan-setan itu. Ya, siapapun dia, mau berapapun usianya. Kalau udah kebiasaan dari kecil enggak dididik untuk teratur dalam bermakmum, maka takutnya sampai tua seperti itu. Kemudian faedah ketiga, wajibnya mengikuti imam. Wajibnya makmum mengikuti imam dalam sholat. Mengikuti di sini yaitu mengikuti setelah gerakan imam. Ya. Imamnya sholat, tapi tidak semua hal diikuti oleh imam. Tidak semua hal diikuti oleh makmum. Hal-hal yang syar'i atau kesalahan karena lupa saja. Hal-hal yang syar'i atau kesalahan yang lupa saja. Misalnya hal-hal yang syar'i apa? Ya semua gerakan imam hal syar'i, yaitu dia duduk, berdiri, ya, sujud, itu diikuti, harus diikuti. Tapi setelahnya. Kemudian yang salah, namun salahnya karena lupa. Seperti apa salah karena lupa? Salah dia mungkin lupa apa, tahiyat pertama lupa misalnya, tetap dia ikuti. Jadi misal ketika imam rokat kedua, misal kita sholat zuhur rokat kedua, kemudian kan ada tahiyat pertama tuh, tasyahud awal, ternyata imamnya lupa duduk tasyahud, langsung naik berdiri bangkit dari sujud kedua, kegambar? Paham Bu ya? Jadi dari sujud kedua di rakaat kedua langsung naik ke rakaat ketiga. Enggak sempat apa? Tasyahud atau tahiyat. Maka makmum mereka mengingatkan subhanallah. Gitu ya. Tapi makmum gimana? Apakah makmumnya pada duduk semua atau harus ikut dengan imam? Duduk atau ikut dengan imam? Ikut dengan imam atau duduk? Atau batalin aja? Coba perhatikan tadi, imam itu diikuti walaupun salah karena lupa. Maka makmum harus naik sama imam. Gak boleh makmumnya ngotot duduk, imamnya diri. Gak boleh ikut imam. Lah gimana kalau misalnya imam udah diri, karena dengar subhanallah
duduk lagi, batal sholatnya imam. Maka harus teruskan, jangan jangan malah duduk lagi, itu udah keluar dari sholat, ngapain dia duduk lagi? Karena udah masuk rokaat lain. Ya, begitu. Waktu anak-anak, saya kan dulu kan sekolah di Al-Irsyad. Di antara guru saya itu Ustadz Nizar. Ustadz Nizar yang ngajar di sini juga, itu guru saya. Rahim hafizullah. Itu dulu di pesantren ada imam jamaah di pesantren, ustadz juga sepertinya, lupa anak, udah tahun 2000 ya, atau 2001. Di pesantren imam ya, ada orang imam ya. Kemudian seperti itu, kalau enggak salah sholat asar, kalau enggak salah, mungkin masih ngantuk kali ya. Sholat asar rakaat kedua, sujud kedua naik, bukannya malah tasyahud. Dia bilang subhanallah. Itu imam, ustadz kita tetap aja bersikukuh diri, enggak duduk-duduk. Mau enggak mau ya udah kita ikut diri. Selesai sholat, Ustadz Nizar kemudian datang. Ini mungkin kalau ditanya Ustadz Nizar udah lupa beliau. Tapi saya muridnya ingat. Datang beliau. Ketika itu beliau berposisi sebagai mudir kita, kepala sekolah. Kalau tidak salah, lupa ya tahun berapa. Kemudian naik ke depan datang terus ratusan santri, beliau dari arah mana gitu datang ke depan, kemudian bilang alhamdulillah ini benar tadi kan, imam ini sikapnya benar, sikap ini sikapnya benar, dia berdiri walaupun salah tapi jangan balik duduk karena itu sudah masuk rakaat, ngapain dia duduk gitu kan. Karena duduk itu bukan gerakan yang tepat, maka dia terus diri dan makmum pada ikut berdiri, nanti di akhir sujud sahwi. Gitu. Ya. Pada ikut itu kalau salah karena lupa. Tapi kalau salah karena hal lain seperti bid'ah, maka tidak diikuti. Itu yang lebih tepat. Masalah kunut subuh itu perselisihan di antara para ulama. Ada ulama yang diantaranya mazhab Syafi'i menganjurkan, ya kan, terus menerus kunut subuh. Ya. Kalau saya pribadi tidak ikut, tidak kunut subuh, khusus kunut subuh tidak. Kunut bisa kapan aja, ketika ada musibah atau ada apa. Tapi khusus kunut subuh tiap subuh saya enggak. Bagaimana kalau saya jadi makmum? Para ulama berbeda pendapat. Ulama yang menganjurkan kunut subuh, maka makmum kunut subuh. Ulama yang mengatakan kunut subuh itu tidak, kunut subuh terus-terusan itu tidak, kunut subuh terus-terusan itu tidak sesuai sunnah atau bid'ah atau tidak sesuai sunnah, itu mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di antara Imam Ahmad ya atau Syekh Utsaimin, makmum silahkan ikut dengan imam kunutnya. Tapi kalau ana lebih condong kepada pendapat ulama atau asatidzah yang tidak, makmum tidak ikut qunut subuh. Ya, kenapa? Karena itu tidak ada anjurannya untuk khusus qunut subuh. Cuma ini masalah khilafiyah dan tidak bisa kita paksakan kepada orang-orang. Ya. Begitu. Gimana kalau misalnya kesalahan imam ini ternyata kesalahan yang bukan termasuk dari sholat, misalnya sholat asar nanti udah 4 rokaat, sujud kedua di rokaat keempat, gitu kan? Sujud kedua di rokaat keempat, kan abis itu kan tasyahud akhir. Itu imam malah nyambung rokaat 5 jadinya, ya rokaat jadi 5, naik lagi itu imam. Para makmum bilang subhanallah, bacanya subhanallah ya, jangan yang ibu-ibu cuman tepuk apa gitu kan. Kalau yang laki-laki baca subhanallah, jangan baca astaghfirullahaladzim, jangan itu. Makmumnya kok ada istighfar, enggak baca subhanallah. Nah, ketika itu para makmum tidak ikut imam, mereka duduk. Kenapa? Karena sholatnya cuma 4 rakaat, ini yang kelima itu bukan termasuk sholat. Maka di sini makmum, kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Mumti',
itu maka di sini imam kata Syekh Utsaimin itu harus duduk lagi walaupun sudah berdiri untuk rokat kelima, tapi karena tidak ada itu rokat kelima maka dia harus duduk ke bawah tasyahud akhir gitu. Begitu ya. Begitu. Itu kalau nambah rakaat yang tidak ada asalnya. Ya. Tapi kalau alpa lalai kayak tadi kasus pertama menuju rakaat ketiga maka ya makmum ikut. Makanya saya di Kalibata itu pernah di musala. Musala pasar. Lumayan ya ketika itu banyak jemaahnya sampai 4 saf gitu, banyak. Tapi musala bukan masjid. Nah, sholat itu imam. Imamnya kiai lokal. Ya, sholat apa ya namanya? Sholat zuhur apa ya? Di rokat kedua, sujud kedua, imam itu kemudian malah naik ke atas. Ke rokat ketiga langsung, gak ada tasyahud awal. Makmumnya pada subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu semua. Pada duduk makmumnya, empat saf ke depan itu semua pada duduk, imamnya diri. Kemudian yang diri siapa? Cuman saya doang. Di belakang, saya di belakang gitu. Diri saya ikut imam. Yang lain pada ngapain coba? Pada duduk bingung, duduk bingung. Makmumnya pada bingung, duduk bingung karena semuanya duduk, ada berani diri ikut imam. Imamnya nerusin sholat. Anda juga ikut imam. Nerusin sholat imamnya. Jadi ketika itu cuman imam, ana, dan samping ana bapak-bapak biasa kenal ana. Mungkin karena dia tahu ana, ya, kemudian diikut juga sama ana gitu. Gak ikut jumhur orang-orang ini. Itu kita sholat imam sama jarak saf kelima, ana dan tetangga itu ikut imam sholat. Yang lain pada ngapain? Itu pada duduk semua, bingung semua itu. Tuh, lihat, gara-gara tidak punya ilmunya. Sampai akhir sholat. Sampai akhir sholat itu. Ana enggak punya nama di situ, jadi ana enggak belum bisa ngomong. Akhirnya kemudian imamnya setelah selesai sholat langsung bilang ke makmumnya, kalau imam lalai salah kemudian bangkit, pada ikutan bangkit, jangan tetap duduk. Tuh, ya. Sayang banget ini. Padahal mereka ini rata-rata sejujurnya, Pak, ibu-ibu ya. Bapak-bapak ini yang anda sholat berjamaah sama mereka itu rata-rata ngaji juga. Tapi ngaji nasi berkat, ya. Enggak ada isinya. Ilmunya enggak nyampe. Dan banyak dari kita masyarakat ngaji kayak gitu. Fikih ngaji fikih, tapi yang dibahas berpuluh-puluh tahun gitu aja terus. Dan enggak masuk-masuk. Karena susah diamalkan, enggak untuk diamalkan. Enggak praktis, enggak untuk dipraktikkan. Ya. Amat disayangkan kalau ngaji sih ngaji iya. Tiap pekan ngaji mama ya. Tapi lebih banyak kiroat bacaannya dibandingkan dengan ilmunya. Akhirnya apa? Enggak sampai-sampai ilmunya. Sampai maaf usia tua pun enggak punya ilmu sama sekali. Jadi enggak ngerti kalau ada sesuatu tuh enggak ngerti, cuman ikut tradisi, oh orang sholat ya udah ikutin sholatnya gitu. Jadi buat apa nuntut ilmu kalau misalkan cuman ikut-ikutan doang? Begitu. Dengan keberadaan majelis ilmu itu supaya kita tahu, bukan supaya cuman ikut-ikutan doang. Kalau mau jadi kita mau jadi orang ikut-ikutan doang dengan masyarakat, ya enggak usah nuntut ilmu namanya. Cukup ngelihat orang kayak gimana, ikutin. Ya, orang masuk lubang tikus, ikutin. Karena kita ini nuntut ilmu ya supaya diikuti ilmu tersebut, supaya masuk ilmu tersebut ke hati dan diamalkan. Nah begitu, begitu juga dengan misalnya majelis taklim samudra ilmu misalnya, gak ada yang kajian, ya untuk diamalkan. Kalau ada yang sesuai sunnah ikuti, karena itulah ilmu gitu loh. Adapun apa yang di tradisi masyarakat belum tentu ilmu, bisa jadi malah menyimpang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau malah mengikuti mayoritas penghuni bumi, mereka justru menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi kalau kita cuma agama berdasarkan pengalaman atau tradisi semata, repot itu.
banyak penyimpangannya. Ya begitu ummahat sekalian dan jemaah sekalian, ya. Nah, di hadis ini juga kan ada ancaman berubahnya wajah atau bentuk kepala menjadi kepala keledai, na'udzubillah. Itu hak bisa terjadi, cuman belum ada kabar ya. Alhamdulillah jangan lah, ya kok bisa, jangan ada orang kayak gitu, kesian. Tapi secara maknawi bisa jadi. Memang bentuknya enggak mirip sama keledai. Tapi keledai itu dikenal sebagai hewan yang balid. Balid itu bebal. Bebal itu susah diatur. Ya, gimana ya? Gitulah, bebal, susah diatur. Nah, orang-orang yang suka mendahului imam itu Allah hukum dia dengan karakter wataknya itu keras dan sulit diatur. Iya, bisa jadi hukumannya kayak gitu loh. Orang yang sulit diatur itu gak enak hidupnya dan bikin orang gak enak ya. Maaf-maaf nih kalau kejadian belakangan ini kalau kita lihat. Mahasiswa-mahasiswa bayangan susah diatur. Ya. Ya sebenarnya karena didikan gurunya juga. Gurunya juga malas diatur. Ya, jam ngajar itu kacau-kacau di banyak kampus itu. Demo sana sini kan banyak itu mahasiswa sekarang. Anda ngeliat, saya ngeliat kemarin videonya di apa Bandung kalau nggak salah itu, bukan di Jogja, ya, menentang pemerintahan di sana, ya, itu mahasiswa teka-teka dan memang mereka tahu masalah belum tentu, kemudian bakar ini bakar itu, kemudian coret ini dengan kalimat-kalimat yang mengancam, ini kan apa seperti ini balid, susah diatur. Rakyat itu kalau susah diatur tuh ngerepotin, ya benar. Teka gitu loh, ya. Nah, orang yang kalau misalnya menjadi makmum, kemudian dia pengen cepat-cepat, tergesa-gesa, ya itulah gambarannya dia kesehariannya. Teka, susah diatur. Karena keberadaan imam ini untuk diikuti setelahnya, bukan untuk didahului. Dan sekarang banyak orang tuh pengen ngedahuluin pemerintah, pengen ngedahului imam, pengen ngedahului itu sebenarnya. Seolah lebih tahu. Ya. Nah ini, makanya kak waktu itu kita bilang persatuan umat Islam, dari sholat berjamaah dibenerin dulu tuh adab-adabnya. Dan masalah-masalah sosial juga bisa direfleksikan di sholat berjamaah kita. Begitu ya. Baik. Hadis berikutnya Ibu, silakan hadis 80. Ya, silakan Ibu. Bu. Ya. Solo, solo. Fakab biru. Baik, ibu lainnya silakan baca hadis berikutnya dipaketin ya sama ya. Assalamualaikum.
Shalla Rasulullah. Ijlisu ya, jadi itu fiqih tentang salat berjamaah ya. Imam itu dijadikan liutambih, untuk diikuti ya. Kalau enggak mau ikut imam atau mendahului imam, ngapain punya imam? Salat aja sana sendiri gitu. Ya kan? Kalau imamnya takbir, maka bertakbirlah. Kapan bertakbirnya? Ya setelah imam bertakbir. Jangan mendahului takbirnya imam. Takbiratul ihram. Ya. Wa idza raka'a farka'u. Kalau misalnya ruku', ya ruku'lah kalian. Jangan imam ruku', kalian malah sujud, ya. Dan juga kalau imam sujud, jangan malah ruku'. Kadang-kadang masalahnya itu kalau imamnya baca surat atau ayat yang ada tanda sajdahnya. Ya kan? Itu sering miskomunikasi itu. Sering salah itu makmum itu. Ya. Imamnya sujud, sujud sajdah, sujud tilawah. Makmumnya ruku. Kecuali makmum yang lihat imam sujud. Sering terjadi kesalahan, salah paham. Apalagi masyarakat awam Indonesia nih. Jangankan di sini, di Madinah pun kadang-kadang seperti itu di Masjid Nabawi, ya. Karena mungkin makmumnya enggak tahu kok itu ayat sujud. Kan ketika membaca setelah selesai ayat sujud, wa hum la yastakbirun, surat As-Sajdah misalnya, Allahu Akbar. Imam sujud. Dan sebagai makmum yang enggak tahu kalau itu ayat sujud, makmumnya ruku karena ngira itu kan sama sama ruku, Allahu Akbar, ruku mereka. Pada sujud dia ruku sendiri. Melihat orang udah pada sujud aja gitu kan. Maka ikut sujud. Habis itu naik lagi, Allahu Akbar, naik. Lanjutin bacaannya gitu. Ya. Apalagi kalau di sini di Indonesia ya. Mungkin karena belum banyak diberitahu, diinfokan tentang sujud tilawah. Itu. Taib, di hadis-hadis ini, dua hadis ini di antara faedah pertama, wajibnya mengikuti imam bagi makmum dan haramnya mendahului imam. Sama seperti ayat seperti hadis sebelumnya, wajib mengikuti imam bagi makmum ya, dan haram mendahuluinya. Menyelarasinya itu makruh. Nanti ada hadisnya insyaallah. Di antara hal berikutnya, faedah berikutnya adalah yang afdal dalam mengikuti imam. Yang afdal dalam mengikuti imam adalah
mengamalkan setelah selesainya amalan imam segera. Mengamalkan segera setelah selesai amalan imam. Maksudnya gimana itu? Imam takbir, Allahu Akbar. Selesai itu baru kita takbir. Ya. Baru kita takbir. Jangan imam lagi takbir, kita juga takbir pas bareng imam. Itu malah khusus takbiratul ihram bisa-bisa enggak sah itu salatnya kita. Kenapa? Karena imamnya belum masuk salat sempurna. Kita udah apa? Ngeblusuk gitu aja, kan? Allahu Akbar. Makmumnya ini enggak sah salatnya, enggak sah imamnya. Keimamannya apa jadi makmum enggak jadi makmum dia. Ya, jadi selesai Allahu Akbar selesai. Nah, itu dalam takbiratul ihram, takbiratul ihram. Kalau ruku' Allahu Akbar sampai imamnya itu dia sudah ruku', baru makmumnya ruku'. Ya, segera, jangan lama-lama makmumnya. Kadang-kadang di sholat yang enggak sholat zuhur yang tidak dikeraskan bacaan Qurannya, itu makmum kan terserah imamnya seberapa panjang dan makmumnya mau baca surat apa. Makmumnya baca surat panjang, imamnya udah Allahu Akbar rukuk, dia masih habisin nanggung sedikit lama gitu. Enggak, setelah imamnya rukuk maka dia langsung ikut rukuk segera, tapi setelah imam rukuk. Begitu, itu yang benar, yang tepat ya. Nah, kalau musawat menyamai imam, ini makruh. Nah, jadi ada beda nih. Ada yang namanya musabaqah. Musabaqah itu mendahului imam, ini haram, bahkan bisa jadi batal ya salatnya. Ada juga yang namanya ya musawat menyamai. Kalau menyamai ini, imam belum kelar dari gerakan itu, kita sudah melakukan gerakan itu. Misal imam mau sujud, ya, imam turun, belum sampai sujud kita udah turun juga. Nah, ini namanya menyamai, ini makruh, tidak membatalkan sholat. Ya. Nah, yang namanya mutaba'ah yang bagus, mengikuti yang bagus itu adalah imam selesai dari gerakan itu, segera kita baru bergerak untuk menuju gerakan itu. Gitu ya. Taib, di antara faedah dari dua hadis ini adalah imam kalau sholat duduk ya, karena apa? Karena enggak bisa diri, maka para makmum mereka juga sholat duduk. Itu yang lebih tepat. Ya. Itu yang lebih tepat walaupun sebagian ulama mengatakan tidak ya. Sebagian ulama mengatakan bagi makmum yang bisa diri, tapi enggak ya, yang lebih tepat kita ikuti hadis ini saja walaupun mereka juga punya dalil lain ya. Ini masalah ikhtilaf di antara ulama, tapi kalau kita lihat hadis ini jelas insyaallah yang imamnya duduk ya. Makmumnya pada duduk ya. Kalau imamnya berdiri, makmumnya enggak boleh duduk kecuali yang beruzur ya. Taib. Nah, di hadis ini kan ada kemudian kalimat Nabi di hadis 81, Rasulullah shalla jalisan, Rasulullah salat duduk, itu kan jadi imam beliau. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, di belakangnya orang-orang salat dalam keadaan berdiri. Rasulullah duduk, makmumnya pada diri. Fa asyara ilaihim, maka Rasulullah memberikan isyarat kepada mereka, ani jelisu, suruh duduk, isyaratnya bukan ngomong, isyarat suruh duduk. Isyarat boleh. Ya. Memberi isyarat, ini faedah berikutnya, bolehnya memberi isyarat dalam salat ketika memang dibutuhkan. Ya. Boleh memberi isyarat atau pengarahan ketika salat kalau memang dibutuhkan. Kalau enggak dibutuhkan, enggak boleh. Ya. Gitu. Di antara isyaratnya misal ada anak kecil di samping,
berantem. Kemudian kita giniin palanya. Gitu. Gimana lah supaya anak kecil itu tahu kok kita enggak menghendaki berisik. Ya. Atau misalnya ada orang assalamualaikum mau ke rumah, kita isyaratkan dengan misalnya mengeraskan bacaan, boleh, nggak masalah, ya begitu. Ya. Gimana kalau isyaratnya mukul orang? Nah, anak kecil tuh, anak pernah nangkep ada video kayak gitu, bapak, anak kecilnya bandel, bapak bandel, kemudian di sampingnya bercanda, kemudian ada kecilnya nyenggol bapak itu langsung mukul anak kecil itu, terus lanjutin sholatnya. Apakah itu boleh? Boleh. Atau walaupun lucu sih, tapi boleh. Ya, boleh seperti itu. Cuman jangan ada komunikasi. Gak usah ngomong. Bercanda aja lo, gitu kan. Ya, kok kayak gitu bisa batal. Karena itu masuk ke kalam manusia. Omongan manusia antar semanusia, jangan. Bisa takutnya batal. Ya, bisa batal bahkan. Begitu. Boleh mengisyaratkan sesuatu, ya. Sebagaimana kalau misalnya kan ada orang lewat di depan kita sholat, kita kan isyaratin dia, ya, boleh kalau ada kebutuhan, ya. Jadi kita butuh supaya dia nggak lewat di depan kita. Kalau orang yang lewat itu 10 meter depan kita, nggak usah diisyaratin, ya, karena itu nggak, bukan urusan kita lagi, gitu, ya. Taib. Di hadis-hadis ini juga ada dalil atau sebagai dalil menunjukkan bahwasannya dalam Islam itu taat kepada pemimpin dan pemilik otoritas itu lebih didahulukan dibandingkan menyelisihinya. Bahkan tidak layak kita menyelisihinya. Tidak layak kita menyelisihi pemimpin atau pemilik otoritas. Kita boleh enggak berimam dengan imam orang fasik? Ya, sah sholatnya, tidak masalah, sah sholatnya. Sah sholatnya, tapi kalau bisa ya imamnya yang bagus, jangan yang fasik, ya. Nah, kita dilarang untuk menyelisihinya, ya, dan mendahuluinya. Begitu. Itu cerminan juga untuk kehidupan sosial kita juga. Ya, seorang anak misalnya, pemimpin keluarga kan ayahnya. Dilarang anak ini, bahkan dalam sebuah asar di kalangan salaf, ya, anu lupa Abu Hurairah atau siapa, di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari, di antara pesan sahabat kepada lainnya, kepada tabi'in adalah, jangan kamu duduk di depan bapak kamu, jangan kamu jalan di depan bapak kamu. Artinya, jangan kamu tuh nyalip bapak kamu dalam banyak urusan, bahkan urusan duduk dan jalan pun jangan, apalagi kalau dalam urusan pendapat. Jangan adu argumen dengan kepala keluarga atau ayah. Apalagi kalau adu argumen terhadap pemimpin misalnya. Menjelek-jelekannya di depan umum itu enggak layak. Bukan suatu adab Islam. Ya, walaupun yang melakukannya orang-orang yang katanya ngaji juga, enggak. Ya, perbuatan manusia enggak bisa menjadi hujjah. Tetapi ini dalil, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti imam sholat dan imam yang ada di depan kita dari kaum muslimin, dari orang-orang muslim. Baik, dilanjutkan Ibu, 82, ya, silakan. Al-Fatihah.
zahrahu. Pakai zat, za, zahrahu. Lanjut. Terima kasih, Bu. Jadi Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu itu berkata, "Kana Rasulullah SAW idza qala sami'allahu liman hamidah." Rasulullah SAW kalau mengucapkan sami'allahu liman hamidah itu berarti pas i'tidal dari ruku' naik sami'allahu liman hamidah, "Rabbana lakal hamd." Ya, kemudian kan abis itu kan sujud ya, sujud ya, lam yahni ahadun minna zuhrahu, ya, seorang dari kami tidak ada pun di antara kita yang menurunkan punggungnya, enggak ada yang berani menurunkan punggungnya menuju sujud, hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida, sampai Rasulullah SAW turun sujud. Summa naqa'u sujudan ba'dahu, baru kami turun sujud setelah Rasulullah menyempurnakan sujudnya. Ya. Bagaimana maksudnya ini? Nah, ini faedahnya. Ini sifat karakteristik mengikuti Rasulullah dalam sholat seperti ini. Ya, bahwasanya seseorang tidak boleh atau tidak layak beranjak bergerak dalam sholat kecuali imam tersebut telah selesai menyempurnakan gerakannya. Seorang makmum, siapapun makmum, tidak layak memulai gerakan apapun sebelum imam telah sempurna, ya, telah menyempurnakan gerakannya. Yang ini contohnya di hadis ini, Rasulullah itu kan turun dari i'tidal menuju sujud. Nah, itu kan butuh proses, itu turun sujud butuh proses. Para sahabat, mereka ketika Rasulullah masih dalam melakukan pergerakan dari i'tidal menuju sujud, para sahabat masih pada diem dalam keadaan berdiri i'tidal. Baru para sahabat itu sujud ketika sudah memastikan Rasulullah memang sudah betul-betul sedang sujud, sudah selesai, maksudnya sudah sujud, sudah sempurna pergerakan dari i'tidal ke bawah ke sujudnya, maka baru para sahabat sujud. Nah, begitu ya. Jadi para sahabat tidak mendahului, dan itu haram dan bisa batal sholatnya, tidak menyelaraskan itu barengan dengan Rasulullah, enggak. Dan para sahabat juga tidak nunggu lama dulu, udah Rasulullah sujud, nungguin dulu, tonton dulu, enggak. Langsung udah selesai sujud, ya udah kita sujud juga gitu. Segera, itu mutaba'ah yang bagus, mengikuti yang bagus. Karena kadang-kadang saya itu kalau sholat ya berdua sama orang di beragam tempat, berdua sholat Allah, samping sholat Allah. Itu saya, anak pribadi ya, saya itu Allah, belum ruku, belum sempurna rukunya, dia udah ruku dan bahkan pas bareng sama saya. Ini makruh. Dan kalau sampai dia ternyata lebih dulu daripada saya sujud rukuknya, potensi batal. Haram, pastinya haram, tapi para ulama berikhtilaf, beda pendapat. Jumhur ulama bilang yang mendahului sholat imam, yang mendahului gerakan imam, tidak batal sholatnya tapi haram. Jumhur ulama. Tapi kata Imam Ahmad, ya, tidak sah sholat orang yang mendahului imamnya. Ya, tapi semua sepakat itu haram. Masalahnya batal ama tidak batalnya nih. Jumhur ulama bilang tidak batal. Tapi Imam Ahmad bilang batal. Ya.
Misal kita mengikuti jumhur, tetap aja dosa, gitu loh. Tetap aja dosa karena apa? Mendahului imam. Dan tetap dapat ancaman apa? Muka mirip keledai kalau enggak dijadikan keledai beneran, gitu kan. Atau minimal jadi bebal kayak keledai gitu. Allah hukum tuh. Tekak, jadi orang yang tekak, sok tahu gitu. Ya. Begitu, ya. Di hadis ini menunjukkan bahwasanya layak bagi seorang makmum menyutumaninah, jangan tergesa-gesa menyamai imam, apalagi mendahului. Hendaklah dia memeriksa imam sudah selesai belum gerakannya. Kalau sudah selesai baru saya ikut, ya. Ya, imamnya juga jangan lama-lama gerakannya kalau bisa, ya. Untuk kesujudnya didramatisir lama banget. Makmumnya repot, ya, orang rempong banget jadi imam. Ya. Gitu. Cepat yang cepat aja. Baik, lanjut, Bu. Hadis berikutnya 83. Yuk. Idza ammana di sini kata Rasulullah SAW, idza ammanal imamu fa aminu, jika imam amin maka aminilah. Nah, di sini ada ulama yang berpendapat yaitu imam duluan yang amin baru makmum amin. Jadi imam bilang waladhdallin amin amin baru. Emang aneh ya kalau di kita enggak pakai kayak gitu kan. Kita waladhdallin bareng imam dan makmum, ya. Jadi sebagian ulama memahami hadis ini, idza ammanal imam fa aminu, kalau imam sudah mengamini maka baru kalian aminilah. Ada kayak gitu ulama. Tapi itu enggak dipakai di Indonesia maupun Mekah Madinah, enggak dipakai gitu, yakin deh. Ya kan? Ya. Ya. Jadi kita barengi imam dengan makmum sama-sama aminnya. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya bertepatan dengan amin para malaikat. Jadi para malaikat juga mengamini, ya. Kok enggak kedengeran? Ya emang enggak diperdengarkan. Kalau diperdengarkan merinding mungkin kita, ya. Saya dulu pesantren tuh ada orang Sulawesi rajin salat. Rajin orangnya masyaallah, saleh, rajin, ya. Pinter insyaallah. Namanya Ahmad Musannif. Enggak tahu di mana orangnya sekarang. Beliau ini waktu masa santrinya tuh rajin salat, ya, qiyamul lail. Suatu ketika qiyamul lailnya di masjid pesantren. Kalau malam kan udah kosong itu, gelap, ya. Dia salat di situ, ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kan enak tuh salat di masjid, ya, kosong, suaranya kan menggema, kan enak tuh. Kalau kita punya hafalan tuh serasa jadi Imamul Haramain gitu. Allahu Akbar gitu kan. Baca, wah enak itu, enak. Dan suasananya dingin karena di kaki gunung. Kemudian suara bergema dan jangkrik luar-luar gitu kan. Jadi enak sekali saat malam itu. Ya. Baca Al-Fatihah keras-keras. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Merinding sendiri dia tahu. Ada yang aminin ternyata di belakang banyak orang. Dan tahunnya enggak ada orang di belakang. Tengah malam jam 1, jam 2. Siapa tuh yang aminin kira-kira? Malaikat, jin? Enggak tahu, saya juga bingung. Saya enggak nanya, ya. Enggak sempat ada pertanyaan itu jin atau malaikat, wallahu alam, ya. Mungkin jin mungkin yang ikut sholat bareng dia. Ya, jin masjid mungkin kali, ya. Nah, tapi malaikat mereka mengamini. Jinnya ikut sholat mengamini, cuman alhamdulillah enggak kedengeran sama kita. Kalau kedengeran udah repot, ya. Kita cari-cari tuh orang pada kemana, ya, banyak suaranya tapi enggak ada orangnya, ya. Lama-lama jadi enggak fokus lagi sholat, mikirin jin, ya.
Coba pas lagi taraweh ada yang kesurupan, kira-kira gimana? Orang fokus gak? Gak fokus. Alhamdulillah Allah jadikan suara-suara mereka gak kedengeran sama kita ya. Barang siapa yang sesuai selaras tepatan takmin aminnya dia dengan aminnya malaikat, ghufirullahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ini dosa-dosa kecil yang diampuni gara-gara amin ya. Makanya sholat jamaah itu diantara pentingnya diantaranya amin ya. Diantaranya ternyata amin ini menghapus dan menggugurkan banyak dosa loh ya. Alhamdulillah, itulah kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah ini keutamaan amin ya. Amin ketika sholat ya. Baik, kita lanjutkan hadis 84 ya. Silakan Ibu. Falyukhaffif. Bu sebentar Bu, Ibu. Nanti fal yutawwil ma syaa pakai syin. Ya, begitu. Tadi ma syaa itu ma syaa, maka hendaklah dia memperpanjang sejelek-jeleknya dia gitu. Jangan. Beda makna itu nanti. Ma syaa dengan ma syaa. Ya, lanjut. Dilanjutkan silakan Ibu yang sama atau yang lain tir silakan dilanjutkan. Ya Bu, lanjut Bu. Ada yang membaca lagi yuk. Mas'ud Al-Ansari. Ya. Ja'a. Kalau ja'a itu lapar artinya. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amman nasa Allah
Baik. Terima kasih Bu. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Hadis Abu Hurairah yang pertama 84. Kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum linnas." Kalau salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, ya, di salat fardu ya. "Fal yukhaffif," maka hendaklah ringankan salat itu. Jangan dipanjang-panjangkan kalau manusia itu enggak siap. Ya, kalau orang-orang enggak siap jangan dipanjang-panjangkan. Apalagi masyarakat Indonesia ini ya. Ya, banyak yang belum siap untuk salat dengan panjang-panjang ayat ya. Fa inna fihim adh-dhaif, karena bisa jadi di antara makmum ada orang yang lemah ya, berkebutuhan khusus, sakim, orang sakit atau orang dzal hajah yang punya kebutuhan di kantor ya. Ya, makanya salat Jumat itu kalau anda pribadi ya, khutbah Jumat di kantor-kantor atau tempat-tempat musala atau masjid dekat kantor biasanya ringkas sekali khutbahnya. 14 menit, 16 menit gitu. Habis itu sholat. Kenapa diringkas? Karena ya jam kantor orang-orang mungkin masuk jam 1:30 karena hari Jumat biasanya 1:30. Ya. Mereka butuh makan siang. Ya. Jangan karena panjangnya khutbah kita, panjang sholat kita, kemudian akhirnya apa? Mereka harus makan telat. Nanti masuk kantor jam kerjanya lebih ini. Jadinya penyebab korupsi waktu jadinya kita khotib ya. Mulai khutbahnya itu singkat-singkat aja kalau memang di jam kantor atau di hari kerja ya. Begitu. Tapi jika ia salat sendiri, wa idza shalla ahadukum li nafsi, kalau salat sendiri salat malam, salat duha, salat sunnah apapun, fal yutawwil ma syaa, maka panjangkanlah semaunya dia. Semau dia panjangkan, silakan. Baca rakaat pertama Al-Baqarah, silakan. Ya. Al-Baqarah maksudnya satu surat, bukan Al-Baqarah satu halaman. Itu dikit itu. Satu surat. Boleh, boleh. Rasulullah pun begitu. Bahkan lebih, Ali Imran tambah satu rakaat. Tambah An-Nisa, tambah Al-Maidah. Satu mushaf sekalian kalau bisa ya. Enggak mungkin itu. Tapi panjang boleh, pakai mushaf boleh. Kalau enggak hafal pakai mushaf boleh. Kemudian ayat hadis berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pria itu bilang, "Inni la ta'khuru an salati subhi min ajli fulan." Saya melambat-lambatkan menuju salat subuh atau saya mengakhirkan salat subuh karena fulan itu imamnya. Saya tahu fulan imamnya. Mimma yutilu bina, karena fulan itu memperlama salatnya dengan kami. Ini sebenarnya hadis ini berkaitan dengan hadisnya Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal itu mengimami ya, menjadi imam, kemudian panjang bacaannya. Ya, di antara makmum sampai ada yang membatalkan salatnya, salat sendiri. Salat sendiri di masjid, salat sendiri dia. Ya. Pas selesai salat Mu'adz bin Jabal, pas selesai salam ngelihat kok jemaahnya enggak kayak awal-awal tadi banyak sekarang segini. Ya. Sampai Mu'adz bin Jabal mungkin bilang kepada orang ini yang membelot dari salat, keluar dari salat kita, iftirak dari salat kita, maka itu munafik gitu kata Mu'adz bin Jabal. Kabar ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Ya, maka kemudian ketika itu aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dalam memberikan nasihat yang lebih keras daripada hari itu. Marah Rasulullah. Sama siapa marahnya? Sama sahabat yang mengimami atau sama sahabat yang dimakmum? Jadi makmum yang mengimami yang disalahin. Maka kata Rasulullah, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munafirun." Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat manusia pada lari dari Islam, dari dakwah. Iya. Gara-gara apa? Manjangin ayat di salat fardu yang mana makmum banyak yang tidak siap dengan itu. Makanya dakwah itu harus dengan hikmah, imam juga harus dengan hikmah. Ya, jangan pilih ayat 8 yang panjang, 3 halaman, 1 rakaat, padahal makmum biasanya baca qul huwallahu ahad. Ah, ini jauh banget ini. Udah 3 halaman khusyuknya masyaallah, lembetnya masyaallah. Jadi aduh, makmum banyak yang batuk, tiba-tiba jadi tukang batuk semua jadi rata-rata. Ada yang batuk berdehem, ada yang garuk-garuk, udah enggak betah. Gitu. Oleh karena itu, fa ayyukum amman nasa falyujiz, siapa di antara kalian yang mengimami manusia maka ringankanlah keimaman kalian. Ya,
fa inna min waraihi al kabir wa dhaif wa dzal hajah. Karena di belakang dia terdapat ada orang tua, ya. Orang tua sulit kok diajak panjang-panjang sholat, ini enggak semua orang tua bisa. Walaupun ada yang kuat, ada. Tapi enggak semua orang. Ada yang kena kanker, ada kena stroke, enggak bisa lama berdiri, ya. Bahkan duduk pun enggak bisa lama-lama, ya. Jadi harus diperhatikan. Ada juga dhaif, orang lemah, wa dzal hajah, orang yang memiliki kebutuhan. Ini menunjukkan seorang imam atau pemimpin dalam Islam itu wajib untuk melihat bagaimana ra'iyahnya, rakyatnya, orang-orang yang di bawahnya diperhatikan dan dimaklumi mereka, dan jangan memberatkan mereka karena itu akan menjadi beban pada hari akhir. Taib, itu yang bisa kita sampaikan dari materi. Wallahil hamd, selesai sudah insyaallah kitab al-imamah. Insyaallah pada musim mendatang kita akan mulai ke sifat salat nabi insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ada soal atau tidak nih? Ada? Ada. Mau nanya? Oh, iya, silakan. Soft depan kita tiba-tiba ada barisan yang kosong. Kenapa itu? Orangnya hilang atau mana? Mungkin kecil. Anak kecil, dia lagi lari-lari. Satu dulu, nanti saya lupa. Kalau anak kecil itu dia adalah anak kecil yang antum lihat dia akan kembali ke tempat itu, maka jangan diisi tempat itu. Enggak kembali lagi. Ya kholas, antum maju aja. Isi jalan maju. Ya jalan biasa, masa lompat-lompat jadi pocong itu? Ya jalan biasa, Pak. Kalau lompat-lompat orang ketawa, ini ngapain mas-mas ini, bapak-bapak kayak gitu tingkahnya, ya maksudnya jalan biasa Pak, nggak ada ketentuan apa-apa, ya, jalan biasa, isi itu sob. Kalau ternyata nggak diisi, yang sampingnya mendekat, sampai lebih mendekat ke arah imam, mendekat gitu. Tapi yang di belakang sendaknya di tumble itu sob, dan seterusnya sampai belakang-belakang kayak gitu, sampai sob itu sempurna, ya. Di luar hari kerja. Di rokaat ketiga, masya Allah. Di rokaat ketiga kita lupa. Enggak benar. Bukan, kalimat itu salah. Seharusnya kan baca, enggak baca surat, enggak. Tetap dianjurkan rokaat ketiga dan keempat baca surat. Cuma rokaat satu dan dua lebih dianjurkan lagi. Rokaat ketiga dan keempat boleh baca surat. Enggak haram, boleh baca surat. Rasulullah SAW pernah baca surat di rakaat ketiga dan keempat, dan kedengaran dari lisan, kedengaran dari suara bisikan beliau surat Al-Balad. Boleh. Ya, jadi selama ini itu kepercayaannya mungkin salah, ya. Mengira enggak boleh baca surat di rakaat ketiga dan keempat. Enggak, tetap, bahkan dalam mazhab Syafi'i yang lebih, bukan mazhab Syafi'i, walaupun Imam Nawawi mengatakan tidak dianjurkan, tapi Imam Asy-Syarbini dalam mazhab Syafi'i menganjurkan. Ini tetap dianjurkan karena Rasulullah pun pernah melakukannya. Baca surat, ya, cuma biasanya surat ketiga dan keempat lebih ringan, dan kalau enggak baca pun enggak masalah, begitu. Iya, kalau keceplosan terusin, jangan wah kok saya baca surat sih, kan enggak boleh. Enggak boleh, bagus gitu. Nah, pemahamannya udah dibetulin sekarang nih, ya. Iya, sudah, masya Allah. Ya. Cukup amini aja. Kita kan enggak tahu suara malaikat kayak gimana. Kita pokoknya ya udah kelas itu urusan Allah taala. Ini hal yang gaib. Setelah imam waladhdallin, kelas kita amin, selesai. Maka semoga itu memang sesuai dengan aminnya malaikat. Udah, ini hal yang gaib. Enggak usah tadi bareng enggak ya saya sama imam, ya? Udah, sama malaikat bareng gak ya? Udah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Umar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika sebaliknya, yaitu kalau makmum tidak mengikuti imam dikarenakan ketidakmampuannya mengikuti dengan cara berdiri serta gerakan yang lainnya, apa hukumnya? Kalau makmum itu beruzur seperti ada kelumpuhan di tangan, ya, atau makmum itu hanya bisa sholat duduk, ya, maka khalas fattaqullaha masata'tum. Maka makmum itu silakan sholat sesuai dengan kondisi dia. Gitu ya. Begitu. Kalau misalnya ternyata makmum ini enggak bisa, ya, sujud, kenapa di jidatnya ada bisul gede, ya misalnya. Kalau sujud itu sakitnya minta ampun, masya Allah. Sementara kita diwajibkan, kan kata Rasulullah SAW, sujud di 7 tulang, ya kan? Ini bawah, ya. Lalu ini yang sini enggak kena nih. Ya karena ada penyakit, maka kholas, ya, kenain hidung aja enggak apa-apa. Ya, begitu ya. Jadi semampunya seseorang kalau memang ada uzur, ya. Wallahu a'lam. Bagaimanakah jika makmum berada jauh di belakang sehingga tidak terdengar suara imam? Terutama saat sujud, bolehkah melongok ke depan? Kan ada makmum lain di depan. Ikuti makmum tersebut. Boleh enggak ngelongok? Boleh. Apa hukum ngelongok? Ya. Ini tulisannya ngelongok, melongok. Ma hukmu melongok? Ya gitu. Apa hukum melongok? Makruh. Cuma kalau ada hajat, ya mau gimana lagi, ya enggak? Memang kita dimakruhkan untuk apa namanya? Ini apa? Iltifat. Nengok. Kalau ngelongok kan gini ngelongok tuh. Ah, kan beda ngelongok kayak gini sambil mulutnya tuh nganga gitu. Gitu kan? Ah, ngelongok tuh, ya. Kalau nengok gini. Dulu sahabat itu jangankan bukan sholat nengok doang. Sahabat sholat ngobrol dulu awal-awal Islam. Setelah disyaratkan sholat habis Isra Mi'raj, sholat sahabat berjamaah, ngobrol, ada temennya, masya Allah gitu kan, ngobrol, ya. Dulu sahabat kayak gitu, ya, sekarang ya habis itu enggak, habis itu Rasulullah SAW berikan, jangan ada yang sholat ngadep ke atas gitu, ya namanya kan belum ada hukumnya, jadi mereka, kalau sekarang enggak boleh, hatta orang awam enggak boleh, ya jangan, saya kan orang awam Ustaz, enggak apa-apa saya sholat ngobrol, tetap enggak boleh, ya ngobrol WhatsAppan, chattingan, habis itu miss call temen gitu, enggak ada itu. Kalau nengok pun, kalau ada hajat nggak apa-apa, nengok misalnya. Tapi bukan nengok-nengok yang lainnya, nengok pengen lihat orang berapa sok belakang ini, nggak bener nih seperti ini, ya. Ngelongok boleh kalau ada hajatnya, ya. Seperti kalau di belakang itu imamnya dia sujud apa ruku sih? Nah, tapi nggak usah sambil ngomong, itu imamnya sujud apa ruku sih? Sampai ngejawab sujud itu bro, imamnya gitu. Ah, ini percakapan, ini bisa batal, ya. Boleh melongok ke depan. Kemudian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kalau sudah berwudu tidak boleh lagi makan dan minum. Salah. Kalau sudah wudu boleh makan dan minum, ya. Dulu juga kita waktu kecil ada yang mengatakan begitu, habis wudu jangan makan minum, enggak boleh. Kata siapa? Kalau puasa baru enggak boleh makan minum. Kalau wudu boleh makan dan minum, silahkan, ya. Sholat tarawih untuk minta untuk wanita di masjid apakah akan berpahala seperti laki-laki? Begitu juga sholat subuhnya. Ini perselisihan di ulama. Sebagian ulama menganggap dengan hadis lain yaitu sholat di rumah lebih baik. Maka kata para ulama sholat di rumah itu lebih baik dibandingkan dengan dia sholat di masjid. Kalau dia minta pahala sama Allah seperti 27 kali di masjid, maka mungkin insya Allah sholatnya dia di rumah akan mendapat lebih dari itu, bisa, karena betul-betul mengamalkan apa yang Nabi SAW anjurkan, ya. Jadi percayalah sama Allah, Allah itu melipat gandakan pahala sesuai kehendaknya. Kalau seorang wanita jujur pengen betul-betul ikuti sunnah Nabi SAW untuk sholat di rumah saja, maka Allah itu maha pemurah, gampang bagi Allah, bisa aja, bahkan bisa lebih banyak mungkin dari pahala laki-laki itu, bisa aja, iya gitu, bisa aja, mudah bagi Allah sholat subuhnya atau sholat tarawihnya. Sholat tarawih mana yang lebih afdol, di masjid atau di rumah? Tetap kembali ke kaidah asalnya perempuan, tetap baiknya di rumah. Cuman kalau dia mau ditarawih di masjid, nggak boleh dilarang, ya, kecuali kalau ada fitnah, ya.
Bismillah. Kemudian Ustaz, kalau selesai sholat berjamaah, sebelumnya kan rapatkan sholat, rapatkan shaf. Sebelah saya, kalau kita rapatkan kaki kita ke sebelah, sebelah kita menjauh. Gimana kita menyikapinya dalam sholat jamaah? Jangan dipaksa, udah gitu aja. Orang itu berarti belum tahu atau memang gak berkenan karena mungkin ada penyakit atau memang gak tenang, sholatnya kok sentuhan gitu. Jangan dikejar, dia menjauh, dikejar, dia menjauh, dia keluar kita ikutin, dia keluar, jangan. Ya, udah biarin aja, jangan dipaksa, ya jangan dipaksa. Kita gak boleh maksa-maksa orang, apalagi orang itu udah tenang-tenang, kita giniin, deketin, kita tempelin. Dia risih langsung kan, dia menghindar dikit. Udah kholas, kalau udah tahu gitu gak usah dikejar. Kalau kita paham dia itu terganggu, gak usah dikejar, udah selesai dah. Yang penting kekhusyuan sholat dia itu dia stabil, udah gitu aja. Daripada kita kejar dia terus, jadi dendam di hati. Ini orang ngapain sih, ini orang deket-deketin. Dia kejar, habis itu dia pindah-pindah-pindah, sampai keluar gitu. Kita kejar, ini wah astagfirullahaladzim, selesai sholat mungkin berantem habis itu. Ya, jadinya enggak khusyuk lagi sholatnya. Tapi di mana posisi imam? Jika jemaahnya hanya ada satu orang saja, posisi imam di sebelah kanan. Ibnu Abbas pernah suatu ketika Rasulullah SAW bangun untuk sholat tahajud tiba-tiba. Ibnu Abbas tiba-tiba nyelonong ikutan sholat tahajud. Ya, beliau Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, masih agak belia, itu berdiri di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah muterin palanya Ibnu Abbas, diarahin ke kanan. Jadi boleh seperti itu, seorang tua boleh kayak gitu, anaknya dipindahin. Tapi nggak usah ngomong, kamu ke kanan aja leh, kamu nggak benar kamu di sini, enggak. Tapi pakai isyarat aja, pakai ini. Terus di sebelah kanan dan sejajar dengan dia, sejajar dengan imam. Imam makmum sejajar, itu yang lebih sesuai sunnah. Tapi mungkin dalam mazhab Syafi'i, ya makmumnya agak belakangan sedikit. Ya, baik yang belakangan sedikit ataupun sejajar, semua sholatnya tetap sah, insya Allah. Tetapi yang lebih dekat kepada sunnah insya Allah dari samping pas dan sejajar dan rapat sejajar, dah gitu. Ini jemaahnya ada dua orang. Di mana posisi imam jika jemaahnya ada dua orang? Ya udah. Oh, sholatnya akhwat semua. Di tengah, ya di tengah. Kirain satu orang. Taib. Apakah kita sebagai makmum mengulang bacaan imam ketika membaca sami Allahu liman hamidah atau langsung membaca Rabbana walakal hamd? Dalam hadis ini memang kalau ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka faqulu, maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Nah, banyak dari para ulama mengatakan, bahkan jumhur mungkin, ya saya enggak berani bilang jumhur juga, tapi banyak para ulama mengatakan cukup makmum itu baca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd, tidak perlu baca sami'allahu liman hamidah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, ya sebagaimana dibela juga oleh Imam Al-Mawar di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, bahwa tetap dianjurkan pula dan tidak dilarang untuk makmum membaca sami'allahu liman hamidah juga. Ya, dan yang ana amalkan seperti itu. Imam sami'allahu liman hamidah, ana pun membaca juga sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Begitu. Jadi tidak dilarang insyaallah. Ya. Tidak masalah dengan itu. Yang langsung dengan Rabbana lakal hamd juga tidak masalah, karena sebagian ulama berpendapat seperti itu, tidak perlu dia baca sami'allahu liman hamidah, ya. Yang baca cukup imam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saat sujud dalam sholat bagi yang bercadar, keningnya tidak bersentuhan langsung di tempat sujud karena terhalang cadar yang disebabkan, yang disibakan ke belakang. Gimana tuh cadar? Saya nggak pernah pakai cadar soalnya. Gini. Terus ininya. Dia tetap sah sholatnya insya Allah, cuma lebih baik jangan kayak gitu. Ya, memang kata Rasulullah SAW, sujud itu ala sab'ati a'zum, tujuh tulang. Tulang di sini, ya, tangan, ya kan, lutut, sama jari-jari kan, jari kaki kan. Maka kalau dia terhalang, dia tetap insya Allah tetap sah sholatnya. Ya, cuma lebih baik disingkat.
Loh Ustaz, tapi kan 7 tulang. Iya, 7 tulang betul. Harus nyentuh dong Ustaz sama bagian dasar bumi. Maksudnya bagian sholatnya bawah, dasar bumi mah di sono di lantai. Maksudnya di sini lihat ya. Kalaupun ada penghalang dan memang itu mungkin kebutuhan atau darurat atau enggak bisa dicopot, susah dicopot, maka enggak masalah. Contoh antum sholat pakai sarung tangan, sah enggak? Sah. Iya, sujud dan sarung tangan. Emang kena tuh? Enggak kena sama bumi. Nih, celana lutut sah aja. Tuh yang pakai kaos kaki tadi sholat sah aja enggak? Sah. Ya, maka ini juga sah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di rakaat terakhir salat subuh yang benar duduk tawarruk atau duduk tawarruk atau duduk iftirash. Ini perselisihan ulama 4 mazhab. Semua ulama 4 mazhab itu punya kode masing-masing untuk tawarruk dan iftirash. Ya, kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali itu duduknya ya dia iftirash, tegak. Kalau madhab Syafi'i, ini kan nanya sholat subuh ya. Kalau madhab Syafi'i duduknya miring, tawar, begitu, ya. Dan anda pribadi mengamalkan yang madhab Syafi'i yang dalam hal ini, wallahu a'lam. Yaitu duduk minggir, minggir, bukan minggir apa? Tawar apa? Ya kayak itulah. Agak-agak apa namanya? Enggak nancep gini, enggak. Wallahu a'lam. Baik yang duduk tawarruk atau duduk iftirash itu bukan merupakan kewajiban, itu merupakan sunnah, bukan merupakan kewajiban atau keharusan. Taib, cukup sampai sini insyaallah taala ya, tidak ada lagi pertanyaan. Kelas cukup. Ya, kita cukup sampai sini. Terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu fi 'alamikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.